banyak minta maaf dari dia di dunia akhirat. Amin. Lawan urun sangat menyesali artinya walaupun sudah meninggal apa ulun banyak-banyak minta maaf sama anak-anaknya, keluarganya, berinat. Apa yang dulu kita awali bukan berarti itu yang menjadi akhir dari kehidupan kita, tetapi akan banyak berubah. Kita tidak boleh menjudge seseorang karena apa yang pernah dilakukan dulu, tetapi bisa saja dalam kurun waktu tertentu dia berubah dan bahkan memberikan manfaat kepada sekelilingnya banyak orang. Assalamualaikum. Lagi mas, saya Toto dari Rada Banjarmasin. Saya boleh minta waktu Pak Kapolda nggak sebentar saja? Karena saya mau bikin podcast. Oh, ya boleh, silakan ya. Oke, siap. Terima kasih. Siapa kamu? Ada Pak Toto dan Rada Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Kapolda. Apa kabar? Allah. Terima kasih nih sudah berkenan nerima saya nih. Ya, terima kasih. Hujan-hujan gerimis. Alhamdulillah berkah Pak Kapolda kalau hujan. Oke. Pak Kapolda ini lagi sibuk? Ya, lagi persiapan sih kan hari ini kan kita ada kegiatan haul. Haul ya. Kumpul. Memang jadwalnya kebetulan jatuh hari ini. Persiapan juga sudah kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Oke. Jadwalnya juga Pak Wapres insya Allah akan hadir. Hadir ya. 3 tahun kita nggak melaksanakan haul dan akhirnya tahun ini bisa dilaksanakan. Ya, alhamdulillah berkah. Itu dan ya, alhamdulillah Pak Wapres juga berkenan hadir ya. Iya. Okay. Mungkin nanti setelah ini saya akan persiapan untuk bersama-sama dengan Pak Andam menjemput beliau. Pak Kapolda, ini kita pada waktu sebentar nih. Karena ini merespon dari banyaknya komentar setelah kita sebelumnya melaksanakan podcast tentang cerita Pak Kapolda dengan utuh pendekar mata satu. Jadi ini adalah respon dari banyaknya masyarakat yang bertanya dengan apa yang kita lakukan sebelumnya podcastnya tentang utuh pendekar mata satu. Dan Pak Kapolda udah bertemu kan kemarin di sana Pak ya? Alhamdulillah. Kebetulan saya akhir tahun yang lalu, 2022, saya kunjungan kerja ke Tanah Bumbu. Nah, rupanya pada saat itu Pak Utuh bisa hadir. Bisa hadir. Saya pun nggak menyangka rupanya diinisiasi oleh Kapolres Tanah Bumbu. Beliau bisa hadir dan dalam kesempatan itu kami sempat silaturahmi. Dalam suasana yang sangat nyaman. Saya juga tidak pernah menyangka bisa ketemu kembali dengan Pak Utuh. Dan saya lihat juga Pak Utuh kaget juga gitu kan. Kaget juga bahwa dalam kesempatan itu bisa kami bertemu dalam suasana yang jauh berbeda. Apa yang Pak Kapolda rasakan setelah 30 tahun lama tidak bertemu dan dulunya merupakan boleh dibilang dalam tanda petik musuh gitu ya. Dalam suasana yang seperti ini. Bercampur baur perasaan sebenarnya. Saya juga excited karena saya tidak pernah membayangkan lagi bahwa rupanya kami bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam 30 tahun kemudian itu. Karena peristiwa saya bertemu terakhir dengan Pak Utuh itu kan di tahun 93 ya. 93. Tahun 93, kemudian dipertemukan kembali di penghujung tahun 2022, ya kurang lebih 30 tahun, Mas Toto. Rupanya dari pertemuan itu, banyak hal yang saya lihat bahwa beliau sudah banyak berubah dan juga dari situ juga banyak bisa kita mengambil apa pesan-pesan moral ya Maya, bahwa apa yang diawali dalam kehidupan satu manusia bukan berarti itu yang menjadi takdir dia seumur hidup, tetapi banyak perubahan-perubahan sepanjang yang bersangkutan atau manusia itu sendiri ingin berubah. Nah, saya melihat dari pembicaraan saya walaupun sekilas bersama Pak Utuh pada saat itu bahwa beliau mengatakan saya sudah bekerja normal sekarang Pak. Sudah meninggalkan cerita masa lalu. Walaupun memang pada saat itu saya tidak bisa juga menggali lebih banyak ya. Karena waktunya sempit, saya sebenarnya ingin lebih banyak ngobrol dengan beliau. Mau lihat
apa sih, mau menggali apa sih yang beliau lakukan setelah peristiwa-peristiwa itu. Apakah ada lagi cerita-cerita baru dari pengalaman hidupnya. Tapi pada saat itu yang saya pastikan dan sempat saya tanya, umur Pak Utuh waktu sekarang berapa? Iya. Beliau jawab, saya sekarang 58. 58. Berarti kita selisih usia 4 tahun. 4 tahun. Karena tahun 93 itu usia saya 24, berarti waktu itu beliau usia 28 tahun. Masih masa-masa muda Pak. Masa-masa muda, di bawah 30 tahun. Pak Kapolda penasaran nggak dengan Pak Utuh? Ya penasaran, memang saya ada niat. Saya sempat ngobrol lagi sama anggota, coba cari waktu nanti suatu saat mungkin saya perlu ketemu dengan beliau. Okay. Ingin menghadirkan beliau, mau ngobrol-ngobrol lagi. Terus juga saya juga mau tahu apa sih sebenarnya yang dikerjakan saat ini oleh Pak Utuh. Apa kesehariannya untuk saat ini. Seperti itu Mas Utuh. Gimana kalau saya hadirkan Pak Utuh hari ini dan saat ini juga bertemu dengan Pak Kapolda? Loh, emang ada? Bisa ya? Itu kenapa saya datang ke sini. Alhamdulillah. Saya ada inisiatif mencoba mencari dan melacak di mana Pak Utuh. Dan saya bisa berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah. Dan saya ajak beliau, gimana kalau ketemu dengan Pak Kapolda? Dan saya coba ini tapinya kita, coba-coba aja saya bilang, siapa tahu Pak Kapolda berkenan. Karena saya ingin memberikan sesuatu yang sifatnya kejutan. Alhamdulillah tadi saya sudah diberi kesempatan juga ketemu dengan Pak Kapolda. Dan hari ini mempertemukan. Alhamdulillah. Kayaknya saya panggil langsung aja Pak Kapolda, karena saya sudah ajak Pak Utuh langsung tadi menunggu di ruang tunggu. Dan saya sengaja untuk tidak memberitahu dengan Pak Kapolda dari awal, karena saya ingin memberikan sesuatu yang sifatnya kejutan. Dan kita ingin mempertemukan Pak Utuh dengan Pak Kapolda. Hari ini hari Kamis ya? Hari Kamis. Ya, hari yang penuh berkah bagi Pak Kapolda, karena harinya hujan terus. Mungkin boleh dipanggilkan Pak Utuhnya? Silahkan masuk Pak. Masuk aja Pak. Assalamualaikum. Wah. Silakan Pak Kabar, silakan ketemu langsung dengan Pak Kapolda. Ketemu lagi kita, alhamdulillah. Sehat kah? Sehat. Subhanallah. Ayo Pak, ayo Pak. Tahu tuh bersama. Lawan siapa? Lawan siapa Pian? Silakan. Lawan istri kah? Sini ya, sini Bu. Sama anak. Subhanallah. Ayo Pak tuh. Sini nah. Bila datang nih dari kandangan? Semalam kah? Sini Bu. Jam 10 kah? 10 pagi. Nah, itu udah datang dari kemarin Pak Kapolda. Jam 10. Iya. Beliau udah nginep semalam. Saya udah ngobrol panjang lebar juga dengan Pak Utuh sebelumnya. Ya, Pak Utuh ya. Beliau banyak cerita tentang bagaimana masa lalu beliau, kehidupan beliau. Dan sekarang Pak Utuh sudah menjadi petani Pak ya. Petani sama kebun apa? Jagung. Jagung Pak ya? Iya. Lahan sorang kah? Lahan sorang. Alhamdulillah. Sudah meninggalkan cerita masa lalu Pak Utuh Pak ya. Dan terakhir juga jual-jualan. Terakhir tetap Musidin di Tanah Bumbu. Pas mau tahun baru semalam Bu. Tapi kada bekesa panjang Pak. Itu mah aja di sana. Nah itu luar biasa. Nah, pas ngobrol tadi sama Pak Toto. Jarsidin ada Pian datang. Nah yaudah selajur aja ke dalam sini nah. Ulun mencari dan melacak Pak Kapolda dengan Pak Utuh. Kita berkomunikasi dan saya sampaikan tadi seperti yang saya bilang di awal Pak Kapolda bahwa saya ingin mempertemukan Pak Utuh karena memang banyak yang penasaran dengan Pak Utuh. Dan pengen lihat bagaimana nanti setelah ketemu langsung dengan Kapolda dan ngobrol-ngobrol gitu. Alhamdulillah. Dan Pak Utuh ini kemarin udah cerita juga Pak Kapolda bahwa beliau sudah melewati masa-masa lalunya, beliau membayar semuanya Pak ya dengan menjalani masa hukuman. Ya, 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Jadi anu jadi kasus yang pelarian di kandangan. Nggih. Sebelum di Betulijen. Nggih. Di Betulijen ulun sama Pian pelarian juga tuh. Ulun lari lagi. Pak Andi waktu itu ya Kapolsek Betulijen nangkap beliau ternyata setelah ditangkap kabur lagi. Oh, Pian tinggal
anu lari lagi dari Kota Baru tuh waktu itu. Kabur kemana Pian? Kabur ke Wenger Masin sini. Berarti yang berhubungan ini larinya ke 42 lagi. Oh, ke Mantewe lagi. Ke Mantewe lagi, habis itu ulun ditimak di rumah Pak Yadi. Pak Yadi. Dulu kan rumah Pak Yadi waktu orang Pian menembak ulun kan, waktu di 42. Habis itu di 42 pindah ke 43 waktu itu. Nah, di rumah Pak Yadi ulun sekitar 2 malam apa 3 malam. Di sana bandak. Ya, habis itu ditimak lagi ulun di situ. Luar biasa. Rupanya masih ada cerita-cerita lagi setelah itu. Legend Kapolda. Legend. Habis itu ulun ya lari ke meja. Oh, naik, okay. Apa, naik motor pickup. Tapi waktu itu belum lawan ibu. Belum lagi, masih jauh lagi. Sama salon ini lah. Di situ ulun merasa sudah jadi orang. Berapa sih anak? 14 berarti 15 tahun yang lalu lah. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. 2003 ya? Ya, 2003. Sorry, ini sekarang 2023. Berarti 2006. 2006 yang lalu. Jadi di kota kandangannya kah? Bandak di Pantai Ulen. Di kampung, Pak. Di kandangan. Di kandangan juga. Kandangannya. SMP. Madrasah Tsanawiyah. Anak tunggal lah. Alhamdulillah. Tapi bagus tinggi. Bisa nih. Amunnya berprestasi bagus kena. Iya kan? Insyaallah. Belajar yang baik. Hah? Baik-baik kan bisa pembayar di rumah berhukum ada. Okay. Insyaallah kalau ulun belang kandangan. Cari pian ya, wadah pian lah. Siap. Insyaallah. Anu kelas 3 kah? Kelas 1 SMP. Nggih. Tinggi. Ya, pikir sudah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMP. Belum. Sana dia kelas 1. Harus lebih baik, lebih gagah, lebih bagus dari abah. Ya. Harus itu. Jangan sampai kayak pulon aja. Oke. Pak Oto, mungkin cerita sedikit Pak Oto. Ketika dulu Pak Oto pernah merasakan kelamnya dunia kejahatan kan. Pak Oto pernah membuat orang-orang yang dulu menjadi korbannya. Mungkin banyak yang dulu itu ya Pak. Dan Pak Oto kan mungkin enggak sempat bertemu satu persatu. Mungkin apa yang ingin disampaikan, permohonan maaf dan sebagainya mungkin. Ulun banyak-banyak minta maaf yang mana ulun sakit ya ulun anu kan ulun banyak-banyak minta maaf dari dia ulun walaupun artinya kada kawan menekannya satu par satu ulun banyak-banyak minta maaf dari dia dunia akhirat. Amin. Lawan ulun sangat menyesali artinya walaupun sudah meninggal apa ulun banyak-banyak minta maaf sama anak-anaknya keluarganya beredar. Ulun seluruh ulun apa jajaran kepolisian apa ulun banyak-banyak minta maaf minta ridha merasakan artinya jajaran kepolisian membuat benar apa ulun mengakui diri ulun salah ulun mengakui salah itu ulun ya mungkin kalau ada yang dulunya ya kan pernah menjadi korban Pak Oto ataupun keluarganya kita udah dengar langsung nih Pak Oto menyampaikan permohonan maaf, permohonan ampun dan minta ridho Pak ya. Di akhirat kata beliau tadi, karena memang mungkin dulu ceritanya kan banyak korban yang mungkin tidak bisa ketemu satu persatu. Ada mungkin satu persatu Pak ya, karena ulun yang minta maaf, minta ridho ulun. Artinya walaupun artinya ayah orangnya sudah ada di anak-anak mungkin ada. Pak Oto 16 tahun dah lah, melewati masa yang sudah nggak lagi terjun dengan dunia. 16 tahun ini yang saya kita yang begini kalau masa anunya sudah lewat malah sudah lewat juga. Kalau 16 tahun yang lalu ketemu ibu berarti sekarang usia Sidin 58. Iya. Berarti waktu itu usia 42. Okay. 42.
Kalau di ulun yang dulu kan dia 42. Nggih. Dulu dia 42 juga kan dulu. Dua. Dua. Lama kan jadi anak setelah lawan itu. Waktu itu pian tergabung lawan bubuannya di 42 lah, kalau kada salah lah. Bubuan Pandawa, Pandawa 5. Pandawa 5. Ah. Oh, termasuk bagian legend ternyata Kapolda ya. Legend. Pandawa 5 itu yang mana? Legend. Nah itu. Itu. Ah. Pandawa 5. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, dulu ada cerita tentang para jawara ya, yeah. Pak Kapolda. Yeah. Ada satu apa ya, satu keluarga terdiri dari 5 saudara yang dikenal sebagai tokohnya ya. Sana. Dan ternyata Pak itu bagian dari kelompok itu juga ya. Iya. Yeah. Artinya beliau ini legend sebenarnya. Iya. Legendnya. Oke. Okay. Di masa itu ya kondisinya belum seperti sekarang. Iya, betul. Jadi ya memang kita yang namanya hidup di hutan. Iya. Yeah. Siapa yang kuat, dia yang berhasil. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak lah. Iya. Nah, waktu itu juga saya jadi Kapolsek. Untuk mencapai, untuk mendatangi ke 42 itu tidak kondisi seperti sekarang. Mm. Karena semua diakses melalui jalan tanah. Iya. Jalan yang susah. Artinya memang pada saat itu segala sesuatu itu bisa-bisa saja terjadi. Iya, iya. Maksudnya. Nah, alhamdulillah, ya kita tidak lagi... Itulah menjadi bagian dari cerita kehidupan, yeah. Saya maupun kehidupannya Pak Utuh. Yeah. Tetapi saat ini mari kita lihat bahwa beliau sudah banyak berubah, sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah punya putra yang gagah, besar, sedang mengikuti pendidikan di Sanawiyah. Yeah. Nah, artinya kita lihat bahwa di akhir-akhir saat ini beliau sudah kembali dalam kehidupan yang ya yang normal lah ya. Bisa kata-katakan seperti itu, dan tentu apa yang dulu kita awali bukan berarti itu yang menjadi akhir dari kehidupan kita. Yeah. Tetapi akan banyak berubah sepanjang tentunya dari kita sendiri masing-masing juga mau berubah. Kita tidak boleh menjudge seseorang karena apa yang pernah dilakukan dulu, tetapi bisa saja dalam kurun waktu tertentu dia berubah. Yeah. Dan bahkan memberikan manfaat kepada banyak sekelilingnya, banyak orang. Kira-kira seperti itu. Ini Pak Utuh adalah orang yang dulunya pernah ditangkap Pak Kapolda. Beliau waktu itu menjadi Kapolsek, ya. Berpangkat Letnan 1. Letnan 1. Ya, Letnan 1 waktu itu ya. Ya. Dan bahkan Pak Utuh dulu nyaris ya ketika mau ditangkap. Ya, nyaris ya. Ini cerita yang pernah kita ulang ceritakan. Dan saya kemarin juga udah nanya dengan Pak Utuh. Nah, sekarang kita mempertemukan beliau dalam suasana yang berbeda. Tidak ada cerita dendam, tidak ada besar-besar. Bisa dikit ulun dunia akhirat ulun dunia akhirat ulun kadide tapi kaya limu kot beres aja ulun kadide lah kanu alhamdulillah kadide ulun kadide ulun kadang-kadang dia bilang salah ulun jangan dia doang itu jangan ya saya melihat ini bagian dari garisan Allah. Iya. Saya ditugaskan kembali ke Kalimantan Selatan. Iya. Di tahun 2022, setelah 26 tahun saya meninggalkan Kalimantan Selatan, kembali, dan rupanya beliau masih sehat. Kita bisa ketemu kembali. Itu, Bu. Nah, suatu rahmat ini. Rahmat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini ridho. Gih. Yang aku menamui ulun. Kali ini anu mimpi apa. Kali ini ulun rasa taruhnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini suasana haru terasa ini antara Kapolda dengan Pak Utuh yang dulunya adalah dua orang yang saling berseberangan, satu penegak hukum, satu dalam tanda petik penjahat. Kemudian kita pertemukan kembali nih, kita berinisiatif untuk melihat bagaimana Pak Kapolda bertemu dalam hubungan jalinan silaturahmi kekeluargaan kekerabatan ya Pak Kapolda. Ditambah lagi hari ini saya bisa ketemu dengan keluarga beliau. Ya, dengan istri keluarga beliau. Pak Utuh dengan anak beliau. Ini luar biasa ini kalau kita apa namanya bukan cerita sinetron ini ya. Iya, bahwa ini memang ya tadi Pak Kapolda bilang sebuah apa ya rahmat ya anugerah ya. Ya, 26 tahun meninggalkan Kalimantan Selatan, ketemu kembali, luar biasa. Ketemu kembali dalam keadaan sehat, itu luar biasa. Ya, mungkin kalau saya tidak ketemu beliau dengan dalam keadaan hidup, atau sebaliknya, ya cuma cerita saja. Iya, betul. Ini saksinya udah sekarang udah lengkap. Saksi hidup yang menceritakan. Luar biasa, ya.
pada saat itu tim saya yang berhadapan sama Pak Oto memang sebagian satu sudah almarhum Pak Oto, Pak Heri. Nge, sudah almarhum Sidin mendadak. Wayana masih pensiun tapi Pas siapa lu? Suwandono. Iya. Suwandono tapi pensiun, masih hidup. Masih hidup dah, masih. Masih hidup. Insyaallah. Kalau sama Pak Wayana sudah ketemu dua. Wah, dulu waktu di Gang Banyuwangi. Iya. Karena Pak Wayana kada pindah-pindah kan? Ada bandak di sana terus. Terus sudah Banyuwangi dulu lawan Pak Wayana. Adanya beri dasar nak. Nggih, nggih. Di rumah itu. Alhamdulillah. Sini nih, wah ini di ini di Sungai Danau. Sungai Danau. Sungai Danau. Nggih. Ini cerita Pak Utuh dengan Pak Kapolda ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana cerita tentang dua anak manusia yang berseberangan, yang berbeda Pak ya. Bahwa kemudian dipertemukan kembali. Ini sebenarnya sebuah gambaran pelajaran moral bahwa siapapun kita, seperti yang disampaikan Pak Kapolda, kita jangan melihat orang pada apa yang saat kita lihat itu. Kita nggak pernah tahu pada akhir kehidupannya. Betul. Contoh Pak Utuh ini dulunya dikenal legend. Sekarang dia udah tobat dan kemudian kembali ke jalan yang baik gitu. Mungkin ceritanya Pak Utuh, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Utuh terkait dengan siapapun yang mendengar ini nantinya atau menyaksikan bagaimana kita podcast ini, berbincang ini, apa yang mau disampaikan Pak Utuh, pesan-pesan moral terkait dengan apa yang dulu pernah seperti Pak Utuh lakukan itu. Jangan sampai ada yang artinya menuruti kayak kelakuan ulum dulu, artinya jangan artinya mencontoh yang lain artinya. Nah, saat merujakan apa berusaha jalan apa yang terbaik aja istilah aja pasan ulon ada lagi nakanya otomatis udah cukup ulon, tapi ya. Nama Pak Utuh Pendekar ini dari mana sebenarnya deh? Kita kan sebenarnya udah dengar ya Pak Utuh orang yang memberi itu, julukan itu, tapi menjadi pertanyaan. Dari nama beliau aslinya Pak Zulkifli tiba-tiba ada nama Utuh dan dikasih pendekar gitu ya. Boleh karena mungkin mohon maaf beliau kan matanya kan sempurna. Jadi dulu dari lahir Pak Utuh? Bukan. Tapi dari umur 8 tahun. 8 tahun. Terus ada kawan yang mencocok. Cacat itu dari situ. Iya. Masih hidup di Jakarta. Iya. Oh, kawan masih hidup kawan Pian. Keluar keluar juga. Kemudian luka. Kemarin kita kanak-kanakan sama-sama. Iya. Sama-sama kakek. Ya, mungkin itu yang kemudian dikasih mata satunya ya. Tapi kalau Utuh dan pendekarnya dari mana digelarnya? Julukan ya. Dia 42 di Mojowe. Karena mungkin tadi legend karena dia gabungan dari kelompok 5 Pandawa. Merampok. Terus cirinya mata satu. Mata satu. Tapi Pak Utuh kemarin waktu Pak Kapolda mau nangkap, Pak Andi waktu nangkap itu kan Pak Utuh biasanya kan bisa mencium dan bisa mengenali ada polisi. Pada saat itu kenapa nggak sampai? Hilang Pak ya? Hilang apa? Tapi setelah itu ulun sadar. Marijak, WC aja ada ini. Ya langsung itu kan ulun. Ya, itu cerita yang beredar di masyarakat kan begitu waktu itu, Mas. Jadi dari anggota bahwa seperti kondisinya seperti itu. Lalu saya berpikir, saya kan orang baru. Waktu itu ulun baru 3 hari di Batu Licin, hari ketiga. Enggak dikenal banyak. Pasti dia tidak. Orang tidak banyak kenal saya. Iya. Termasuk Pak Utuh pasti tidak pernah tahu sama saya. Iya. Ini. Jadi itu makanya saya langsung mimpin jalan sama-sama. Begitu sampai di Mantewe, ada warung Mayadi. Mayadi. Pian lagi duduk kan situ. Iya, di warung. Bampir ngambil rokok, begitu mastiin, melihat matanya sebelah, baru tanggur. Tuh, begitu melihat, ini orang baru, karena pindahan udah langsung loncat. Langsung kabur waktu itu. Kayak itu kisahnya. Waktu itu Pak Kapolda kan nembak nih. Pak Utuh merasa nggak ditembak waktu itu? Nggak merasa. Nggak merasa. Kena tapi tidak merasa. Ini sama ini, Pak. Ya. Ini. Ya. Jadi memang kena tembakan tapi beliau nggak merasa ya. Merasa. Ini yang ini kabur. Yang di bawah sini. Satu ini aja yang Iya. Masuk. Yang lain.
kada terasa. Beliau memang kena tapi tidak merasa ternyata. Ya. Dan akhirnya Pak Oto tidak berdaya ketika Pak Kapolda membungkam ilmunya dengan lempar pisang. Gitu ya, Pak ya. Sudah artinya sudah sampai. Sudah sampai ya, Pak ya. Sudah sampai. Sudah sampai waktunya. Saya juga tidak pernah terpikir apakah itu betul-betul ampuh atau tidak. Iya. Karena kembali lagi itu dari cerita ke cerita. Cerita, iya, iya. Kira ulun apa? Mengaji di mana? Nah, itu. Maka dia ulun mengaji cuma ulun apa? Ilmu keyakinan aja. Yang ulun pakai dia. Kalau ulun berundang-undang apa juga mengaji-kaji. Kadada. Ulun mati, apabila aja mati, ulun mati baik. Kadada dia ulun bang. Artinya mati, artinya kalau ada kajian. Buntalkan. Ulun keyakinan apa ya? Keyakinan apa? Memakai di mana? Yang dipakai kemarin cerita Pak Uto kerudung itu ya. Kerudung mana? Ya, cuma ulun bawa ulun bawaan. Yang dulu digunakan sebagai jimat diyakini. Mama, mama tahun berapa masih ada kah? Masih. Oh, masih hidup. Ibu Sidin. Masih. Luar biasa. Dan cerita kemarin dari Pak Uto, orang tua beliau juga yang menyadarkan beliau. Mama. Untuk tidak lagi melakukan. Waktu itu Pak Uto di mana? Pian waktu itu di mana? Lari lagi. Di lapas waktu itu Pak. Di lapas. Lari lagi di lapas. Pada waktu itu mama datang membawa apa nasi, iwak ayam kalau nggak salah, masa abang lawan indalo, masa hari raya, mama cerita. Mama datangi pian. Mama datangi. Dia dapat info dari mana? Karena kita mau kabur lagi. Ujar mama, Tom, jangan lari. Kalau kamu lari kan disarama. Ingatkan di situ tempat disarama. Jangan lari lah di situ. Kan, ya. Stop lalu. Tom, nah, sampai ini. Alhamdulillah. Itu setiap. Mama. Ada. Pak Meo yang sering kita dengar di belakangan waktu, belakangan hari ini ya kan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Ada orangnya. Itulah yang berlaku. Iya. Ya, kalau di agama kita mengatakan ya kalau memang sudah takdirnya, ya pasti dia akan ketemu. Iya. Seperti itu. Pada saatnya dia akan berhenti, dia pasti berhenti. Kalau memang belum waktunya dia berhenti, dia akan terus berlanjut. Iya. Seperti itu, Mas Toto. Iya. Jadi dari beberapa rangkaian cerita beliau. Ya, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Pada saat tiba waktu itu pasti dia akan ikut dengan sendirinya, apakah dia akan berhenti atau berlanjut atau betul-betul berhenti sama sekali di situ. Iya, iya. Nah, rupanya kita bersyukur Pak Utuh masih diberikan kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, siapa-siapapun yang pernah bersentuhan dengan beliau, ataupun keluarganya mungkin yang masih ada, itu mau mengampuni, mau memaafkan apa yang pernah terjadi di masa-masa yang dulu. Iya. Sekarang kita semua tentu berpikirnya sudahlah untuk akhirat saja. Ya Pak ya? Oh, mari kita berbuat baik. Tanpa melihat apa latar belakang, semua tujuannya satu, semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sekeliling. Saya kira gitu, Mas Toto. Iya. Gimana Pak Kapolda rasanya setelah ketemu tuh lagi? Alhamdulillah. Ini? Hari ini saya bisa lebih banyak berbincang, ngobrol. Karena di Batu Licin, Batu Licin itu tempat benar. Tempat benar waktu itu, karena banyak kegiatan-kegiatan lain waktu itu Pak Toto. Alhamdulillah hari ini bahkan beliau datang di sini bersama keluarga, bersama istri, bisa duduk di ruangan ini. Ya, besok-besok pian udah tahu kantornya, udah tahu wadahnya, amunnya ada apa-apa, pian tahu menghubungi ulun. Insya Allah, amunnya ke kandangan mungkin dikasih waktu mampir ke tempat pian lah. Siapa tahu pian pas kapuris kandangan lah. Oh iya. Ada Pang kemarin berapa waktu yang lalu ke kandangan. Ke kandangan tapi waktu itu belum ketemu pian lagi di Tanah Bumbu belum. Belum tahu lagi. Simbang empat tentara lampu merah. Nggih. Ada kan simbang tentara lampu merah. Oh iya. Kiri apa kanan? Belok kiri ya? Yang waktu apa itu?
pertandingan olahraga seluruh provinsi. Oh iya, Pop. Porprov. Nah, lu di sana. Lu di sana. Iya. Lu di sana. Ya, Pak Kapolda, Pak Uto, ini ceritanya luar biasa. Yang mungkin juga menonton dan menyaksikan bagaimana kami berbincang, ini bisa merasakan suasana emosional, penuh keharuan, setelah Pak Uto dan Pak Kapolda bertemu kembali dalam suasana yang berbeda, dengan jalinan silaturahmi yang luar biasa nih Pak Kapolda ya. Jadi cerita Pak Uto tadi memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa, dan seperti apa disampaikan Pak Kapolda, Pak Uto bilang, janganlah menjadi orang yang seperti beliau yang dulu menyakitin orang lain mungkin ya, cukuplah itu jadi pelajaran pesan moral beliau ya kepada siapapun tentunya ya. Dan seperti disampaikan Pak Kapolda juga, kita jangan melihat orang pada saat apa yang kita saksikan saat ini karena kita nggak pernah tahu pada akhir kehidupan mereka. Betul, tidak akan pernah tahu. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, banyak melakukan perbuatan baik dan memberikan manfaat insyaallah. Pak Kapolda, Pak Uto, terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya sudah berkenan menerima saya, menerima Pak Uto untuk berkunjung. Ya. Ini adalah inisiatif kami untuk mempertemukan Pak Kapolda dan Pak Uto. Alhamdulillah, saya karena terima kasih. Podcast kita sebelumnya ini luar biasa, banyak yang penasaran cerita-cerita. Dan sebelumnya sudah bikin konten juga, taping dengan Pak Uto, dan dia banyak cerita tentang bagaimana cerita waktu dulu antara Pak Kapolda dengan Pak Uto. Luar biasa, dan saat ini sudah bertemu. Mudah-mudahan nanti, komunikasinya, silaturahminya terus terjalin ya. Insyaallah. Waktu terima kasih juga ya sudah berkenan memenuhi undangan saya untuk bertemu dengan Pak Kapolda dan juga Pak Kapolda, terima kasih sekali lagi. Dan mungkin nanti kita akan melanjutkan konten-konten yang seperti ini Pak Kapolda. Insyaallah. Ya. Mungkin Pak Kapolda akan cerita lagi tentang bagaimana pengalaman-pengalaman dia waktu dulu menjadi polisi. Pesan-pesan moral yang bisa disampaikan oleh Pak Kapolda. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.